Okey, baiklah. Sebelum kita melihat kepada bagaimana untuk menguruskan sesuatu construction project, adalah elok untuk saya discuss about this organization structure dan juga perolehan. Kalau daripada discussion kita tadi, di mana ahli di dalam construction kita ada lebih kurang 4 ahli yang penting, kita ada client, consultant, contractor, supplier. Mereka ini dikira sebagai sebuah organisasi. Client adalah organisasi mereka sendiri, consultant ada organisasi mereka sendiri, contractor pun ada organisasi mereka sendiri. Jadi, secara umumnya untuk organisasi menyusun struktur mereka, termasuk dengan staff-staff yang ada di bawah organisasi tersebut, terdapat tiga kaedah penyusunan yang biasa. Yang pertama adalah kaedah yang umum, di mana kita gelarkan dia sebagai kaedah fungsian atau function. Yang kedua adalah kaedah project. Yang ketiga adalah kaedah metrik. Kebiasaannya dalam dalam pembinaan ketiga-tiga ini digunakan, yang mana berkaitanlah. Kalau untuk kaedah struktur organisasi secara fungsi, di mana kita akan ada satu organisation chart yang biasa, di mana kita ada kita punya leader, kemudian di bawahnya ada organisasi itu dibicarakan kepada pengurusan, bicarakan kepada kewangan, bicarakan kepada projek dan sebagainya. Di mana pecahan ini adalah mengikut pada fungsi, di mana fungsi untuk division ini ataupun fungsi untuk bahagian ini hanyalah untuk membuat pengurusan saja. Fungsi untuk bahagian ini hanya untuk menguruskan kewangan saja. Fungsi untuk ini hanya untuk menguruskan projek-projek yang mereka jalankan saja dan sebagainya. Itu adalah carta organisasi untuk fungsian. Manakala untuk projek pula, yang mana ia lebih berkaitan dengan construction activity, construction project, Ia dipecahkan kepada projek yang sedang dihandle oleh organisasi tersebut. For example, dekat sini ada projek. Ini adalah untuk suatu organisasi projek. For example, di sini dia ada projek A, ada projek B, projek C dan sebagainya. So di bawah projek A inilah dia ada tim pengurusan, ada tim-tim dia, pengurusan, ada tim kewangan, ada tim untuk projek dan sebagainya. Begitu juga dengan projek B, ada tim-tim dia. Ini adalah dipecahkan kepada projek untuk organisasi secara projek. Manakala kebiasaan untuk company-company besar, antaranya adalah kontraktor, For example, kita ambil contoh kontraktor, di mana mereka ada satu kontraktor yang besar. Kaedah suatu organisasi secara metrik adalah lebih feasible, lebih sesuai digunakan. Say for example begini.
Matrik jika kita lihat ia interweave, interweave antara division ataupun department. Struktur organisasi secara matrik adalah seperti ini. Kita ada projek A, projek B, projek C. Kemudian di sini dia ada urusan, dia ada kewangan, dia ada team project, sebagai contoh team untuk pembelian barang mentah dan sebagainya. So di mana projek A, projek B dan projek C ini, mereka sebenarnya berkongsi pengurusan, berkongsi kewangan dan juga berkongsi division project antara satu dengan lain. Di mana titik pertemuan di sini, mereka menggunakan division yang sama. Division pengurusan yang sama, division kewangan yang sama, division projek yang sama. Ini adalah organisasi secara matrik. Biasanya untuk projek-projek yang besar. So ada kelemahan dan kelebihan di antara ketiga-tiga ini. Secara umumnya yang paling mudah sekali adalah struktur organisasi secara fungsian, di mana kita tahu dia punya line of command. Line of command maksudnya kita ada kita punya big boss, intermediate boss, kemudian kita ada subordinate kita, kemudian kita ada macam-macam di bawahnya fungsi. Kalau secara projek pula, kita lebih fokus kepada sesebuah projek saja, di mana di dalam projek tersebut adalah division kewangan sendiri, division pengurusan sendiri, division projek sendiri, yang mana kebiasaannya dia akan menggunakan mungkin lebih ramai orang daripada struktur organisasi fungsian. Kalau struktur organisasi secara matrik pula, untuk sebuah organisasi yang mempunyai beberapa projek dan kemudian projek-projek tersebut ingin disinergikan bersama dengan division-division yang utama di dalam komuniti tersebut. So secara umumnya untuk struktur organisasi matrik, kumpulan pengurusan akan uruskan projek A, projek B, projek C. Kumpulan kewangan akan uruskan ketiga-tiga projek dan kumpulan projek akan uruskan pembelian barang mentah dan sebagainya untuk ketiga-tiga projek tersebut. So ia boleh synchronize, dia boleh synchronize dengan lebih baik lah, synchronize dengan lebih baik. Di mana line of command dia boleh berkait dengan pengurusan, kewangan, projek dan kemudian dapat mengelakkan masalah-masalah daripada mudah berlaku. So anda boleh rujuk nota untuk melihat struktur organisasi ini dengan lebih lanjut, termasuk kebaikan dan keburukan, kelemahan, bukan keburukan, kelemahan yang ada pada setiap struktur organisasi ini. Okay, ini adalah struktur organisasi. Kemudian kita lihat pula on perolehan ataupun procurement. Kajian yang dijalankan oleh Muhammad pada tahun 2018 menunjukkan bahawa perolehan ataupun procurement di Malaysia 90% masih lagi menggunakan tradisional procurement, masih menggunakan tradisional. Tradisional ni adalah merujuk kepada figure yang saya lukis di sebelah atas, di mana tradisional ni kebiasaannya akan wujudkan
silo, silo ataupun sempadan. For example, kemungkinan besar di sini ada sempadan antara antara klien dan juga planner. Antaranya adalah arkitek. Di sini mungkin ada sempadan antara arkitek dan juga civil engineer untuk design. Selepas siap design ini mungkin akan ada sempadan antara engineer dan juga QS. QS berada di tendering process. Selepas itu akan ada satu silo yang membezakan antara QS dan juga contractor. Ini merujuk kepada traditional procurement method, ya. Di mana selepas klien curahkan idea, idea tersebut akan dipas kepada arkitek. Arkitek akan plan, akan keluarkan architectural drawing ikut kepada idea klien dan sebagainya, dan mungkin mereka memberikan himpunan nasihat to what is the best for the client based on klien punya budget dan juga klien punya requirement. Kemudian sebab arkitek siap buat kerja, mereka akan pass architectural drawing tersebut kepada civil engineer. So civil engineer akan merujuk kepada architectural drawing tersebut untuk melakukan tugas-tugas kerja bentuk ataupun design untuk melihat berapa batang besi nak pakai, pada konkrit dan sebagainya. Selepas engineer siap buat kerja, mereka akan pass kepada QS untuk QS kira kuantiti dan juga kira anggaran kos untuk projek tersebut berdasarkan kepada design yang telah disiapkan. Selepas QS siap, mengira dan sebagainya, QS akan membuat dokumen tender. Dokumen tender ini untuk digunakan pada pembidaan tender. So, suatu pembidaan tender ini, barulah kontraktor akan masuk. Masuk ke dalam this particular picture. Kontraktor akan masuk ke sini. Di mana kontraktor bid for the tender. Mereka akan berlawan antara satu sama lain. Perlawanan mereka itu biasanya berkisar kepada kos yang mereka mampu tawarkan untuk membuat projek tersebut. Say for example, kita ada 3 kontraktor. Di sini kita ada 3 kontraktor. Say kontraktor 1, kontraktor 2, kontraktor 3. So ketiga-tiga mereka ini akan bid for the tender pada fasa tendering. Katakanlah QS pada waktu ini, pada peringkat ini, QS telah kira bahawa that particular project lebih kurang 1 juta. Katakanlah RM 1 juta. So, kontraktor ni, mereka memang tidak tahu berapakah harga kos projek tersebut. Di mana QS dan juga ahli-ahli di Hidros ini, mereka memang tidak akan memberitahu kepada kontraktor berapakah kos benda tersebut. Dan mereka, kontraktor 1, 2, 3 ni kena bid for the tender dan mereka kena propose mereka punya harga kos pembinaan. Katakanlah kontraktor 1, dia propose 1.2 juta. Yang ini, dia propose 600k. Yang ini, dia propose 900k, 900,000. So, kalau kita lihat di sini, dengan kos yang dikira oleh QS pada peringkat awal adalah 1 juta. Contractor 1 dia bid for the tender 1.2 million. Contractor 2 dia bid for the tender 600 million, 600,000. Contractor 3 dia bid for the tender with 900,000. So ini adalah mahal. Mahal ni murah. Ini sedang-sedang lah. Sedang-sedang. Jadi secara umumnya kalau ikutkan kepada kos, of course lah klien akan pilih kontraktor 2 sebab dia dapat buat projek tersebut yang dikira oleh QS pada RM 1 juta, kontraktor 2 dapat buat pada harga hanya RM600,000. Tapi adakah cukup untuk kita lihat kepada kos ini? So sekarang secara umumnya, selain daripada kos yang ditawarkan oleh kontraktor, klien juga, pihak klien yang biasanya disokong oleh arkitek ataupun perunding akan melihat juga ada rekod-rekod lampau kontraktor. Rekod-rekod lampau kontraktor. Katakanlah kontraktor satu dapat buat cantik
agak cantik lah. Kalau dia satu dapat ubat agak cantik. Kontraktor dua tak projek, projek-projek yang lepas banyak yang tak sukses. Kontraktor tiga dapat buat projek-projek yang lepas dengan sangat baik, katakanlah. So berdasarkan benda rekod dan juga kos yang di bida oleh kontraktor, maka kemungkinan besar kontraktor tiga yang akan dipilih untuk melakukan projek di fasa ini. Okay, well, itu adalah perolehan secara tradisional. Berdasarkan kepada test yang telah berdasarkan kepada test yang telah dijalankan pada pada awal minggu, kita dapat lihat bahawa pelajar agak keliru dengan perolehan, perolehan. Kalau dilihat kepada nota, ada lebih kurang tiga jenis perolehan yang besar, tiga jenis perolehan yang besar. Antaranya adalah, yang pertama adalah perolehan tradisional, yang kedua adalah perolehan yang digelar sebagai fast track ataupun integrated. Selain daripada tradisional, kita ada integrated ataupun fast track. Dan yang perolehan ketiga adalah perolehan secara manajemen, pengurusan. Perbezaan yang jelas boleh dilihat, jika berdasarkan kepada this particular diagram. Kalau perolehan secara tradisional, basically inilah dia punya fasa-fasa yang perlu diikuti, di mana setiap fasa ni ada dia punya what do we call, dia punya champion dia, dia punya champion. For example, fasa idea, champion dia adalah client. Planning, champion dia adalah consultant, architecture biasanya. Kalau design ni, champion adalah consultant juga, biasanya adalah civil engineer di sini. Fasa tender biasanya consultant juga akan uruskan, biasanya adalah QS di sini. Kemudian fasa pembinaan adalah contractor. Itu adalah tradisional, di mana mereka ini bekerja berasingan. Mereka bekerja berasingan. Kalau untuk integrated ataupun fast track, di mana di bawah ni kita ada design and build. Yang mana biasanya kita gelar dia sebagai, kebiasaan yang ada untuk integrated ataupun fast track ni, kita gelar dia sebagai design and build lah. Design and build, reka dan bina, reka dan bina. Maksudnya adalah generally design and build ni dia akan bermula selepas kontraktor, selepas klien memberikan idea. Selepas klien memberikan idea, mereka terus lantik kontraktor, di mana kontraktor tersebut boleh buat design dan boleh buat projek tersebut keseluruhannya. So champion dia adalah kontraktor. So di bawah kontraktor tu adalah arkitek dia, dia ada arkitek dia, dia ada dia punya engineer, civil engineer dia, dia ada mechanical engineer dia. Dan kemudian mungkin dia nak pecahkan projek tersebut kepada bahagian yang lebih kecil, kemungkinan dia sendiri akan buat proses lantikan subcontractor. Kalau tak pun, mereka memang ada tim yang besar dan kukuh, mereka nak buat sendiri pembinaan tersebut sendiri, maka mereka selepas design, mereka terus buat. So itu adalah design yang cepat lah. Jadi antara proses yang dapat dipendekkan tu adalah proses tender dapat dijumutkan ataupun dikurangkan, proses design, masa untuk design dan juga masa untuk planning. Sebab apa? Sebab mereka berada pada satu bumbung, pada satu bumbung di mana mereka design, dan kemudian kalau ada apa-apa yang tak betul ataupun perlu diubah, maka mereka dapat ubah dengan cepat, dapat ubah dengan cepat. Okay, integrated atau fast track ni kebiasaannya dia ada design build, dan kemudian dia ada beberapa variasi design build.
anda boleh lihat variasi tersebut, tetapi secara umumnya begitu, ya, secara umumnya begitu, di mana selepas klien akan terus lantik kontraktor untuk design, ya. Kalau untuk manajemen pula, selepas idea klien akan lantik PMC, project management consultant, ya, project management consultant. Maksudnya adalah mereka ini kebiasaannya bukannya kontraktor, dan mereka ini bukannya konsultan-konsultan yang kecil lah, yang ataupun mereka ni bukannya konsultan yang biasa, sama ada civil consultant saja ke ataupun mechanical consultant saja ke, bukan. Mereka itu adalah project management consultant, di mana mereka ini akan cover, akan menguruskan bagi pihak klien daripada awal sampailah habis, sampailah tamat, di mana mereka akan tolong klien untuk uruskan projek, untuk planning, design dan sebagainya, kalau ada tender-tender, dan juga pembinaan mereka yang akan manage, ya. So kalau kita relate dengan projek-projek kerajaan, ya, kalau kita lebih mudah kita lihat projek kerajaan, PMC ini untuk kementerian-kementerian yang tidak mempunyai kepakaran dalam pembinaan, biasanya mereka akan lantik JKR, Jabatan Kerja Raya, untuk menjadi PMC mereka bagi mana-mana projek-projek pembinaan, ya. So for example, katakanlah Ministry of Health, Kementerian Kesihatan, dia lantik JKR untuk buat hospital. So JKR tu akan planning, akan design tender dan sebagainya, sampailah projek tersebut siap untuk hospital milik Ministry of Health. Say for example macam tu. Okay, so kita telah discuss on struktur organisasi, perolehan, kemudian kita akan lihat, ya, kita akan lihat bagaimana untuk menguruskan construction project, ya, secara general. Sebab isunya adalah tidak mudah untuk menguruskan sesebuah construction project, ya, tidak mudah untuk menguruskan construction project. So that's why we need to have some common values, ya, ataupun unit yang difahami oleh hampir kesemua ahli-ahli di sini.